Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Sniper The White Raven. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata saat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014. Menceritakan tentang seorang sniper ahli matematika dan fisika yang berjuang di Donbas Ukraina untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Film ini mungkin berisi propaganda dari salah satu pihak. Jadi menurut saya cukup nikmati saja filmnya tanpa harus berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena sejatinya, semua orang menginginkan kedamaian bukan peperangan. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan video ini full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Raven dan Nadzia. Mereka tinggal di rumah sederhana yang jauh dari keramaian kota. Raven adalah seorang yang cerdas dengan 3 gelar sarjana, yaitu fisika, matematika, dan ekologi. Kesehariannya dia bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di kota Donbas, Ukraina. Hari itu dia tampak begitu bersemangat mengayuh sepeda tuanya ketika berangkat mengajar. Sementara itu, Nadzia merupakan seorang seniman yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan di alam liar. Sesampainya di sekolah, Raven melihat berita yang memberitahukan telah terjadi demo besar-besaran di ibu kota Kiev yang disebabkan oleh penolakan Presiden Ukraina terhadap Uni Eropa, yang lebih memilih mempererat hubungan dengan Rusia. Aksi demo tersebut menelan korban jiwa hingga lebih dari 100 orang yang dilakukan oleh pasukan khusus pro-Rusia. Saat ini Ukraina dalam situasi darurat militer, di mana Crimea sepenuhnya telah dikuasai oleh Federasi Rusia. Di kelas, Raven mempunyai murid minim attitude bernama Ivan. Dia tidak pernah serius dan tampak tidak menyukai Raven. Namun Raven tidak mengambil hati dan berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Singkat cerita, Raven dan istrinya kedatangan wartawan yang mewawancarai mereka karena menjadi satu-satunya orang yang memilih tinggal jauh dari keramaian di kota tersebut. Saat itu Raven menjelaskan jika dirinya lebih nyaman hidup di alam yang bebas dari keramaian kota. Selain itu, sebagai seorang ekologi, dia paham betul dengan kondisi bumi yang kian memprihatinkan. Oleh karena itu, dia memilih gaya hidup ekologi sebagai langkah untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan. Jauh dari keramaian, mereka berdua begitu menikmati hari-harinya yang dilewati dengan penuh kebahagiaan. Sebelum tidur, Nadzia memberi Raven sebuah patung malaikat yang dia ukir sendiri. Nadzia mengatakan suatu saat itu akan melindunginya. Di tengah keheningan malam, tampak sekelompok tentara Rusia memasuki perbatasan Ukraina. Malam berganti pagi. Seperti biasa, Raven berangkat mengajar dengan sepeda tuanya. Di tengah perjalanan, dia bertemu tentara Rusia yang telah berada di wilayah Ukraina. Dengan menaruh curiga, Raven terus mengayuh sepedanya menuju sekolah. Sesampainya di sana, dia mendapati sekolah yang sepi karena ternyata telah diliburkan. Raven melihat berita yang memberitahukan jika aktivis pro-Rusia telah menduduki gedung pemerintahan negara regional. Dan saat ini diketahui militer Rusia telah memasuki wilayah tersebut. Dengan perasaan panik, Raven sekuat tenaga mengayuh sepedanya agar secepat mungkin kembali ke rumah. Dia menyadari istrinya sedang dalam bahaya. Dan benar saja, sesampainya di sana Raven mendapati istrinya dipukuli tentara Rusia. Raven mencoba menolongnya namun dia justru juga dihajar tanpa ampun. Kedua tentara Rusia itu menganggap mereka adalah mata-mata. Namun Raven berusaha menjelaskan jika mereka hanya warga biasa. Karena tidak mendapatkan bukti tuduhannya, tentara Rusia itu dengan kejam membakar rumah mereka dan pergi begitu saja. Nadzia yang tak terima mencoba menyerang kedua tentara Rusia itu dengan sebongkah batu. Namun... Keesokan harinya, dua tentara Ukraina mendapati Raven yang masih berada di sisi jasad istrinya. Setelah memeriksa data diri Raven, mereka berdua membantu menguburkan istrinya. Setelah itu Raven dibawa bersama mereka menuju markas tentara Ukraina. Sesampainya di sana, kedua tentara Ukraina tadi justru dimarahi komandannya karena dengan sembarangan membawa orang lain ke markas mereka. Namun mereka berusaha menjelaskan jika Raven adalah warga mereka yang menjadi korban tentara Rusia. Raven yang menaruh dendam atas kematian istrinya mengatakan jika dirinya ingin bergabung dengan pasukan Ukraina untuk mengusir tentara Rusia dari negara mereka.
Pelatihan militer pun dimulai. Mereka ditempa secara fisik maupun mental agar menjadi prajurit yang tangguh di medan perang. Sebagai seorang guru yang memang tidak mengetahui kemiliteran, Rapen sering diremehkan oleh pelatih dan rekan-rekannya. Karena untuk sekedar membongkar pasang senjata saja, Rapen tidak bisa. Namun Rapen tidak menyerah begitu saja. Dia terus berlatih agar bisa menjadi yang terbaik dari rekan-rekannya. Setelah pelatihan selesai, sang komandan memberitahukan jika tentara Ukraina kekurangan sniper di garis depan. Dia menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk dilatih secara khusus menjadi sniper. Rapen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia lalu mengajukan diri untuk bergabung. Akan tetapi dia kembali direndahkan oleh komandannya yang mengatakan jika dirinya bahkan tidak bisa melepas magasin senapan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang sniper? Rapen dengan tegas membantah pernyataan tersebut dan menantang sang komandan bahwa dirinya bisa membongkar pasang senjata dengan mata tertutup dalam waktu 20 detik. 20 sekund. Готовий? Почали. Стріляємо рядового ворона. 18 секунд. Молодець. Рапен mampu membongkar pasang senapan bahkan hanya dalam waktu 18 detik. Hal itu membuat komandan pelatih sniper terkagum melihat aksinya. Mereka yang terpilih termasuk Rapen langsung melanjutkan pelatihan menjadi seorang sniper. Di sini mereka tidak hanya dilatih secara fisik maupun mental tetapi juga kecerdasan intelektual diasah secara khusus agar menjadi sniper yang handal. Mereka kemudian dibekali masing-masing sepucuk Dragunov Sniper Rifle. Namun berbeda dengan rekan-rekannya, Rapen kembali direndahkan dan hanya diberi senapan SKS dengan pengisian manual. Sempat protes, namun tentu saja dia tidak didengarkan. Mereka kemudian dilatih mengukur jarak tembak dengan perhitungan matematika. Rapen yang merupakan seorang ahli matematika dengan mudah menjawab soal yang diberikan sang pelatih. Sehingga saat latihan menembak, Rapen dengan perhitungan yang tepat bisa mengenai target secara akurat dan mendapat nilai tertinggi. Код зелений. Плюс 3, ворон. Singkat cerita, pelatihan sniper telah selesai dan Rapen menjadi yang terbaik dari rekan-rekannya. Hal itu membuat dirinya langsung diturunkan ke garis depan. Rapen bersama tim senior menyerbu pasukan Rusia yang berada di perbatasan. 400 meter. Перший на місці. Другий готовий. Третій на позиції. Машина, двоє цивільних. Твій кулемет. Готовий. Відлік. Один. Контакт! Назад! Працюю біля заручника. Mereka berhasil menghabisi tentara Rusia di tempat tersebut, dan Rapen mendapat ucapan selamat dari sang komandan atas keberhasilan di misi pertamanya. Di sisi lain, dua rekan Rapen yang bernama Klaim dan Dunai juga mendapat misi ke garis depan di wilayah yang berbeda. Namun nasib baik tidak memihak kepada mereka. Di misi pertamanya, mereka bertemu sniper legendaris Rusia yang sangat terlatih. Alhasil, Klaim jadi sasaran empuk sang sniper.
Jasad Clem dibawa ke markas. Raven dan rekannya yang lain tampak sangat terpukul atas kematiannya. Keesokan harinya, mereka kembali mendapat misi untuk menyerang tentara Rusia di perbatasan. Mereka memasang ranjau di tempat yang akan dilewati tentara Rusia. Setelah semuanya siap, mereka menunggu kedatangan pasukan Rusia dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, tampak beberapa tentara Rusia datang ke arah mereka, dan ternyata salah satu dari mereka adalah Ivan. Setelah berada di posisi yang tepat, Raven langsung melepas tembakan, dan... 3 5 Ivan? Хорошая работа. Mereka berhasil menghabisi tentara Rusia di tempat tersebut. Malam harinya, Raven menemui sang komandan dan sedikit berbincang dengannya. Sang komandan memperlihatkan foto keluarganya. Dia mengatakan anak dan istrinya tidak mengetahui jika dia pergi berperang. Dia sengaja berbohong dengan mengatakan sedang dalam perjalanan bisnis. Malam berganti pagi, terlihat rombongan tentara Rusia dengan beberapa kendaraan tempurnya akan melintasi perbatasan. Sementara itu, Raven dan komandannya telah siap menunggu kedatangan mereka. Ketika melakukan observasi, Raven melihat dua tentara Rusia yang sebelumnya telah membunuh istrinya. Dia segera meminta izin untuk melepas tembakan. Akan tetapi sang komandan melarangnya. Emosi yang memuncak membuat Raven melepas tembakan dan berhasil mengenai salah satu tentara Rusia tersebut. Akan tetapi hal itu justru menjadi petaka bagi mereka, karena tembakan Raven membuatnya diketahui oleh sniper Rusia. Hingga akhirnya sang komandan menjadi sasaran empuk sniper Rusia tersebut. Sambil terus dihujani mortir, Raven berusaha menyelamatkan diri. Di markas, Raven tampak menyesali perbuatannya. Sementara itu, tentara Rusia terus masuk ke dalam wilayah Ukraina dengan mengerahkan beberapa sniper. Kali ini Raven hanya sendirian dan harus berhadapan dengan dua sniper Rusia. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Raven berhasil melumpuhkan kedua sniper Rusia tersebut. Saat sedang beristirahat, Raven mendapat telepon dari atasannya yang menyampaikan jika dua sniper mereka kembali terbunuh oleh sniper Rusia di daerah Horlivka. Raven diminta bersiap untuk misi selanjutnya. Raven segera kembali ke markas. Di sana sang komandan memberitahu mereka misinya yaitu menyerang militan pro-Rusia yang berada di sebuah pabrik bahan kimia. Mereka harus berhati-hati karena militan pro-Rusia diperkuat beberapa sniper, termasuk sang sniper paling mematikan yang telah membunuh komandan Raven sebelumnya. Sniper Rusia itu diketahui bernama Seri. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghabisi 5 sniper Ukraina dan 3 prajurit lainnya. Sang komandan mengatur strategi penyerangan, di mana Raven akan masuk ke dalam gedung untuk berhadapan dengan Seri dan 2 asisten pemantaunya. Sementara pasukan yang lain akan berhadapan dengan pasukan militan pro-Rusia yang berada di luar pabrik sambil memberikan perlindungan. Mereka kemudian bergerak dengan senyap menuju posisi yang telah ditentukan. Seri dan 2 asisten pemantaunya juga telah bersiaga. Setelah semuanya siap dan telah mengunci sasaran masing-masing, sang komandan memberi tembakan pengalihan dan para sniper menembak secara serentak. Seluruh militan pro-Rusia berhasil dilumpuhkan, termasuk 1 asisten pemantau Seri berhasil ditembak oleh Raven. Sang komandan terus memberikan tembakan pengalihan agar Raven bisa masuk ke dalam gedung. Seri kemudian meminta 1 asisten pemantaunya yang tersisa untuk menemuinya. Hal tersebut dimanfaatkan Raven untuk memasang ranjau granat di tempat si asisten mengintai. Seri dan asistennya memeriksa dari bagian atas gedung. Dia menemukan 1 asistennya telah tewas tertembak.
Melihat itu, Seri segera meminta bantuan pasukan pendukung karena dia mengetahui posisinya telah terkepung dan seluruh militan pro-Rusia telah tewas. Seri dan satu asistennya yang tersisa segera kembali ke posisi mengintainya. Namun, tanpa dia sadari, Rapen telah berada di sana lalu menghabisinya. Beberapa saat kemudian, bantuan tentara Rusia datang dan... Mereka berhasil memenangkan pertempuran hari itu. Setelahnya, Rapen kembali ke rumah untuk menjenguk makam istri tercintanya. Lalu, film diakhiri dengan memperlihatkan Rapen yang kembali beraksi di musim salju. Kini, dia menjadi sosok sniper yang sangat ditakuti. Film pun selesai.